وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu.
dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41 sampai 50.